Assalamualaikum, bersama saya Mr. FR93. Korang tahu tak, minggu lepas United Kingdom dilanda rusuhan. Mengapa ia berlaku? Ia disebabkan oleh serangan yang dilakukan oleh seorang individu ke atas kelas tarian yang mengakibatkan 3 orang kehilangan nyawa. Okey, insiden tersebut makin teruk hingga mencetuskan kekecohan disebabkan fake news yang kononnya pelaku adalah seorang yang beragama Islam. Okey, ini menyebabkan segelintir penduduk membuat rusuhan di beberapa kawasan di United Kingdom. Pihak polis telah ditugaskan untuk kawal insiden tersebut. Pihak kerajaan cakap tiada keperluan untuk tentera terlibat sama. Sebaliknya, mereka yakin pihak polis saja boleh tangani rusuhan ini. 6,000 orang polis ditugaskan untuk tangani rusuhan ini. Okey, rusuhan ini menyebabkan komuniti Islam di United Kingdom hidup berwaspada dan dalam keadaan berhati-hati serta ketakutan. Okey, kemudian bila didedahkan bahawa pelaku bukanlah penganut agama Islam, malah seorang remaja yang berketurunan Afrika, maka insiden ini makin teruk daripada rusuhan kepada agama menjadi rusuhan kepada anti-imigran atau bukan bumi putra. Isu perkauman lah senang cakap. Okey, rusuhan makin teruk. Rusuhan ini dianggap paling teruk dalam sejarah United Kingdom sejak rusuhan London pada tahun 2011. Perdana Menteri United Kingdom memberi jaminan akan ambil tindakan kepada mereka yang terlibat dalam rusuhan tersebut, termasuk mereka yang buat hasutan di media sosial. Okey, United Kingdom sekarang berdepan dengan krisis tenaga. Malah mereka turut hadapi krisis ekonomi yang teruk selepas Brexit keluar Kesatuan Eropah tahun 2016. Di samping berlaku masalah politik tidak stabil dalam beberapa tahun ini. Okey, malah Scotland dan Ireland Utara mula menuntut untuk keluar daripada United Kingdom dan merdeka kerana mereka tidak berpuas hati akibat Brexit 2016 dan faktor lain. Setakat video ini dirakam, rusuhan masih lagi berlaku. Diharapkan pihak berkuasa di United Kingdom dapat tangani rusuhan ini dan selesaikannya secepat mungkin supaya keamanan masyarakat dapat dikembalikan. Okey, setakat ini sajalah konten saya kali ini. Kalau korang suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Assalamualaikum.